desa manapun harus ada kaderisasi, harus ada regenerasi. Nek pengen maju. Nah, sing iki. Jentik iki wong wedok. Cilik tapi mentes. Ojo ngremeno jentik walaupun cilik. Akeh perkara sing driji papat gedhe-gedhe iki ra iso ngatasi. Sing ngatasi ternyata jentik. Contoh cilik pitik. Iki wayangan dokter urung. Nganggo jentik, nganggo jempol yo dobel gitu ya. Opel. Kecil waktu. Iki urusane jentik. Jentik yo coba anggap remeh, coba sepelekno. Walaupun jentik iki cilik, ayo sud didu karo jempol sing gedhe. Jegleng menang di maka di mana-mana kekuasaan biasanya kalah karo jentik. Pak Lurah. Sopo sing ojo-ojoi Nabi Adam wis enak-enak manggon-manggone swarga, akhirnya melakukan pelanggaran, memetik dan memakan buah terlarang itu sampai sehingga akhirnya diusir dari surga. Sing ojo-ojoi Nabi Adam sapa? Jentik. Jentik. Lan wong lanang ya biasane akeh kalah karo. Jentik. Lah jentik kalahe karo apa? Karo duit. Wong wedok ayu apa ya apa? Kapan kena wong lanang sing berduit? Kakak. Ambek ngomeng kaya apa nanti teplok duit amin kan. Jadi ini saya pelajaran, ini boleh di sini-sini. Setidak jauh-jauh. Terawurun terawat. Nah. Kocok se... Ungket-ungket masalah larang itu. Ungket-ungket. Larang apa sebelok ya. Kok pas ini? Orang lo pantel yang rupa yang gak warga apa ternyata ini dia aku lagi enggak punya masih ngerasanya mudah gue banteng ya makasih rumahsanya aku gak ngerti tidak jadi. Ngunone tok ra popo, bareng terusane sing ra kuwena. Kebien nek seluk sukses delep sapa kene ning wis ira. Nyar wong. Asline nek kebien yen ngene iki kok. Bagi payu lho anggap aku kebien ra payu. Jadi nak ada yang semua ngerti, jadi tak ada yang ngerti. Ngawunten, kon. Yo, begini lo gelap mesti nama muslimatan lo gelap. Tapi yo, lah semurah. Kita sembahkan ke kono dari. Kemudian lo saiki yo, saya pada nol mau. Ini. Ngapunten subhanallah. Lah padahal sing ngaji yo tanggane di jamaah sing pokok sakmene akeh. Berarti ternyata wong kene iki akeh sing mengidolakan aku. Makasih. Apa? Endel. Aku ngonteni endel guru. Ngene. Yo. Ya wis saiki nek wis gembleng
Namun ulang Ramadan nanti ini tambah api, tambah api, tambah api, tambah api, tambah api. Muka-muka kafir sama uswayai diparingi husnul khotimah. Namun siap nampak dereng. Jadi kedatangan malaikat Israel datang penjenengan sampun disiapakan nampak dereng. Misalnya ibu-ibu wangsul saking ngaji niki mangke sampai griya jenengan dirawuhi malaikat Israel sikape ramah grapyak sumeh dengan senyum terus jenengan ditawani ngeten Bu jenengan nyuwun diterno ten swarga balu niki napa taun ngajeng milih endi atau bapak-bapak misalnya pulang dari ngaji ini Pak jenengan didatangi malaikat Israel terus jenengan diomongin ngene Bapak saya adalah petugas Allah. Saya siap membantu Bapak untuk boyongan dari alam dunia menuju alam kubur. Bapak minta diantar malam ini atau besok malam. Pilih nanti Pak. Bon. Insya Allah kulo ngertos jawabannya wong besuki. Kulo ngertos jawabannya wong gedung gondong. Siti akeh aku ngerti watak-watakane wong besuki, wong gedung bondo. Wong gedung bondo iki siji pinter gawe alasan. Loro ngeyelan. Mesti nek jawab ngene. Nggih bincang-bincang mawon malaikat. Kula tasih sehat, kula tasih kiat, kula tasih pengin dados tiyang ingkang manfaat. Nek dipundhut sak niki mangke teng alam kubur nggih tasih dangu ngentosi dinten kiamat. Timbangane kedangun ngentosi teng alam kubur nggih kula ngentosi teng donya mawon. Sak ngono to jawabane wong besuki? Itu sudah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an. Rata-rata manusia itu tidak siap menghadapi kematian. Kalau ajal datang, ngerpo-ngerpo, ngerintih-ngerintih, yang Gusti Allah, jaluk diundur, jaluk ditunda. Rabbi laula akhartani ila ajalin qorib. Ya Allah Gusti, kula ampun dipejahi sakniki rumiyin Gusti. Kula ampun dipundhut sakniki rumiyin Gusti. Kula nyuwun diundur sekedhap mawon. Jaluk ditunda. Kene apa? Rata-rata kok mboten siap mati. Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, karena takut berpisah dengan yang dicintai. Yang akan ditinggal moh pisah karo sing disenengi sing ape ditinggal. Nomor loro karena sadar belum cukup memiliki bekal mergo rumangsa urung cukup sangune. Wong ndung-ndung nek takoni Pak Lurah siap mati sakniki Pak Lurah mesti ngomongnya dereng kayaknya kenapa kok dereng? Dereng gada sangu sedoyo sih tau niki ngomong ditakoni siap kejasa niki dereng kena apa? Dereng cukup sangu nih lo aneh jawabnya dereng cukup sangu nih tapi uripe ora digawe golek sangu kelakuan yang bersuki yang menunggu kowe pantes jawab durung cukup sangune kowe nek uripmu wis mbok gawe golek sangu tapi lagi oleh saitik jawab durung cukup sangune tapi ora tau golek para goblok-goblok sedaya ya padha karo sing ngomong maksude wonten dua alasan yang pertama kenapa enggak siap mati karena takut berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Apa itu? Dilambangkan dengan dua hal, harta kekayaan dan anak-anak. Maka ayat sebelumnya
Ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awlatukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lalai, membuat kamu lupa dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Hei, wong-wong akeh kang podo iman, termasuk wong gedung bondo, ojo sampai bondo dunyomu lan anak-anakmu, ndadekno awakmu lali teko Gusti. Harta kekayaan dan anak-anak ini dua hal yang sangat dicintai oleh manusia. Padahal nek mati mesti ditinggal. Mulane karepe wong gondo moh mati, moh pisah karo dunyane, moh pisah karo anake. Dua hal, harta kekayaan dan anak-anak sangat dicintai oleh manusia. Kabeh menungso seneng donya. Wis ta sing ketono kene iki lek kabeh seneng duwe. Sopo ae? Wong kiai yen mbek duwe yo. Kabeh wong seneng anak, diwangi mergawe polahe ra karuan yo mergo kanggo. Mungkin napa nggih? Lha kuwi nek wis mati pisah, ditinggal karepe wong kuwi moh, mulane mau mati. Sehingga harta dan anak itu adalah ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kekayaanmu dan anak-anakmu itu adalah ujian. Halo. Halo. Ibu bapak para jamaah, ujian iki ana sing apik, ujian iki ana sing elek. Wana belukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian kuwi ana sing penak, ana sing ora penak. Ujian iki ana sing nyenengno, ana sing ora nyenengno. Ujian sing ora nyenengno contone lara, tiba, dagang bangkrut, gagal panen, dicelathuk bojo. Ujian sing ora penak, ora nyenengno. Ceramah ra dirungokno. Dolanan HP kok lek iku ding abang ya. Ket mangga update status. Ngaji bareng Anwar Zahid. Harta kekayaan dan anak itu ujian sing penak. Eh, sampean tak kandhani ya. Wong kuwi lek sik enom, kaya aku ngene iki. Dadi bening ngono-ngono kae. Enggak saya nama aku gue. Uang ini saya nom. Biasanya orang ngerasa no, orang patek ngerasa no kalau harta kekayaan dan anak itu ujian. Rumang sani orang apa pisah? Rumang sani. Tapi lewe sepuh mulai kerosok. Harta dan anak itu ujian. Karena sadar sebentar lagi akan ditinggal. Apalagi kalau sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal. Mulai kerasa. Berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? Menurut Dawud Kanjeng Nabi, hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Sing umure wis sak ngono, monggo siap, siap. Maka kalau sudah umur segitu kita diperintah latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia niku mati, mboten usah latihan. Soalnya mati niku gampang, saking gampangnya kabeh wong bisa. Lan ngantek saiki ora ana kursus kematian. Mboten enten kuliah jurusan kematian. Saking gampange sapa wae iso. Taman ra usah sedih. Engko nang aku atake sampean ra iso mati. Iso iso. Wis to pokoke urip iki telateni ae, engko suwe-suwe lah. Yo ora oleh wedi mati. Wani urip kok wedi mati kok karo wani mangan wedi ngising. Halo. Halo. Kematian adalah kepastian yang misterius, pasti terjadinya tapi kita tidak tahu kapan kejadiannya. Bu.
Saya sering menggambarkan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa. Kelapa niku lho, Bu. Ada yang masih berupa bunga, kembang, namanya manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jadi blulut, ceblok. Ono gede sisik dadi cengkir, rontok. Ono gede neh dadi degan, gogrok. Ono sing sampai metu santene diogrok-ogrok. Tapi nggih wonten setunggal kali klopo niku nganti tuwek coklat isuk kecepit blokan. Bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, dinteni ra ceblok-ceblok, ape dipenek wegah. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang digugurkan. Ya karena mungkin kandungan itu kandungan hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Wong biyen ngarani LKMD, lamaran keri meteng dikek. Nek bahasa besukine tengkek diri, meteng dikek rabi.